Provinsi Lampung. Sudah banyak pembangunan yang ditorehkan, mulai dari infrastruktur, pariwisata, pertanian serta perkebunan, dan yang terakhir pengentasan kemiskinan. Lalu, apa saja proyeksi di tahun 2017 mendatang? Berikut liputannya. Tahun 2016 adalah tepat 2,5 tahun Provinsi Lampung memiliki pemimpin muda yang sangat peduli membangun demi kesejahteraan masyarakat di tanah Saibumi Ruwajurai. Ya, pasangan Gubernur Lampung saat ini adalah Muhammad Ridho Ficardo Bachtiar Basri. Dasarnya dulu kenapa kami meletakkan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas. Yang pertama adalah dari survei terkait dengan kebutuhan masyarakat, kebijakan publik yang diharapkan oleh masyarakat terhadap pemerintah Provinsi Lampung. Itu mulai dari masa kampanye hingga di awal masa pemerintahan, bahwa ternyata masyarakat Lampung itu meminta, sangat meminta untuk dilakukan perbaikan infrastruktur, khususnya jalan jembatan di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Itulah kenapa kemudian kami meletakkan itu sebagai prioritas, di mana saya dengan Pak Wagub, Pak Bachtiar, sangat menyadari bahwa kami dipilih oleh masyarakat dengan harapan dapat memenuhi apa yang menjadi keinginan masyarakat. Kemudian di sisi yang lain bahwa perekonomian di Provinsi Lampung berbiaya tinggi, salah satunya adalah karena kendala infrastruktur. Kemudian terhambatnya pembukaan wilayah pergerakan juga karena kendala infrastruktur. Maka bisa dilihat dengan dalam 2 tahun ini perjalanan, bahwa kami selalu meletakkan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan itu menjadi prioritas utama dari anggaran pemerintah Provinsi Lampung, karena dia menyentuh banyak hal, terutama dari sisi perekonomian kita. Di situ daerah pertanian, kemudian sisi-sisi yang lain, masalah sistem logistik kita, semua di situ. Nah, ini yang makanya alhamdulillah berdasarkan survei yang kami lakukan beberapa bulan lalu, harapan untuk memperbaiki infrastruktur jalan itu masih ada dari masyarakat, tetapi sudah turun dari nomor 1 menjadi nomor 6. Menjadi nomor 6, artinya progres yang kami lakukan sudah cukup dirasakan oleh warga masyarakat, walaupun memang anggaran kita belum mencukupi untuk seluruhnya, sehingga memang masih ada permintaan tersebut. Ini juga sejalan dengan warga masyarakat Lampung, di mana warga masyarakat Lampung itu sebagian lebih dari 50% bekerja di sektor pertanian, artinya tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung, dan mereka membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk dapat mengangkut hasil panennya, untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain. Nah, maka target pertanian juga kebetulan di target dari pemerintah pusat, alhamdulillah juga meningkat. Kita bisa memperoleh peningkatan yang signifikan, bahkan surplus Provinsi Lampung itu untuk padi kita itu nomor 4 terbaik se-Indonesia surplus kita. Kemudian syukur alhamdulillah bahwa pemerintah pusat juga, setelah saya baru beberapa bulan menjabat, kemudian Bapak Presiden Jokowi dilantik, prioritas beliau juga alhamdulillah juga sama, bahwa melakukan pembangunan infrastruktur dan di sektor pertanian juga. Dan kita mendapatkan prioritas pembangunan jalan tol, di mana kita bekerja keras untuk memberikan pemahaman kepada warga masyarakat agar program pembangunan ini berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah sangat lancar, menjadi salah satu pembangunan jalan tol yang tercepat di Indonesia. Dan Bapak Presiden sangat senang dan memberikan dukungan infrastruktur, perbaikan infrastruktur kita sangat banyak. Connectivity itu menjadi sangat penting, apalagi di mana Provinsi Lampung menjadi gerbang utama dari Pulau Sumatera, jadi pintu gerbangnya Pulau Sumatera. Artinya konektivitasnya juga harus bagus, karena kita yang menghubungkan antara Sumatera dengan Jawa. Jadi internal Lampung sendiri dengan infrastruktur yang semakin baik tercermin pertumbuhan ekonomi kita juga semakin baik dan bertahan dengan penurunan pertumbuhan secara global, nasional juga turun, kita bisa bertahan. Bahkan hari ini ketika yang lain pada turun, kita bisa bertahan bahkan naik sedikit-sedikit. Pertumbuhan ekonomi kita menjadi nomor 1 terbaik di Pulau Sumatera, ada yang sebelumnya itu tidak pernah tercapai.